gitu. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Lina di channel YouTube Ito Lina. Hari ini lama loh ya saya gak ke kebun Kalatea. Saya kembali di kebun Kalatea. Wow, lihat Kalatea dong, dari samping, kiri, kanan, depan, belakang saya semua Kalatea. Di sini banyak banget jenis Kalatea dan ada kabar gembiranya, hari ini saya kedatangan Kalatea jenis baru. Ini pertama kali ya stok tanaman ini, jenis yang itu pertama kali di stok. Kita punya Kalatea, ID-nya apa? Misty, oke ya. Ada Kalatea Misty. Ini kemarin sempat saya post beberapa kali ya, beberapa di WhatsApp story saya. Ini dia Misty, Kalatea Misty. Ini rimbun. Satu pot ini isinya lumayan banyak. 5-6 pohon. Oke, kita masuk yuk Kalatea hari ini. Ini seperti biasa karena kita dari kebun Kalatea langsung. Jangan khawatir untuk harganya. Saya kasih harga super spesial untuk hari ini ya. Pokoknya harganya spesial banget di sini. Di sini ada Kalatea Pink Jessie, terus ada Crimson. Nah, ini untuk Kalatea Linden juga hari ini. Sebetulnya Linden juga, cuman ini agak beda sedikit ya. Dia punya corak agak beda dengan Kalatea Linden yang sering kita jual. Ntar saya jelasin bedanya apa. Di belakang juga, nah di sini ada black lipstick, tapi ini super duper rimbun banget black lipstick saya nih. Sepot ini isinya mungkin ada lebih dari 10 pohon isinya. Di sini ada Beauty Star, Shine Star yang ini, ada Shine Star juga. Langsung ke Makoyana dong, Makoyana ini gila parah banget nih. Makoyananya segede gini nih, bener-bener gede banget nih makoyananya ya. Sebelah sana ada Medallion, ada Crimson, pokoknya ada banyak banget jenis Kalatea untuk hari ini. Stoknya banyak, tapi khusus untuk yang pendatang baru, untuk Mixi ya, Kalatea Mixinya. Khusus untuk ini stoknya sangat-sangat terbatas ya, udah hampir habis. Ini sebagian udah punya orang nih, jadi saya nggak bisa jualin semuanya yang ini. Makanya yang nonton, karena ini stoknya sangat terbatas, ini sudah terbatas. Mungkin sekitar yang tersisa itu sisa 10 pot. Karena ini sebagian udah pesanan orang, jadi tinggal mau dikirim. Ini sisa yang available tuh sisa 10 pot ya. Jadi jangan lama-lama aja, kita langsung aja. Saya mulai dari ini aja nih, pendatang baru kita hari ini. Ada Kalatea Mitsi. Isinya berapa pohon sih Mbak Lina? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minimal 5 pohon ya. Jadi ada 6, ada 7. Paling kecil, paling sedikit isinya 5 pohon. Kalatea Mitsi ini pendatang baru. Harganya super sale banget. Hari ini saya kasih harga Rp175.000 aja ya. 175 Kalatea Mitsinya. Kalau ada yang mau, ini stok kita sisa 10. Kemarin sebetulnya banyak yang datang tapi udah habis. Yang tersisa stoknya sisa 10. Ini seperti yang saya bilang tadi, ini sudah punya orang ya. Masih kelihatan lumayan banyak, tapi ini sudah punya orang sebagian. Rimbun-rimbun 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya bilang tadi paling sedikit isinya 5 pohon ya. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Harganya saya kasih harga murah aja, nggak perlu mahal-mahal. 175 sudah rimbun seperti ini Kalatea Mitsi. Ini sebetulnya potnya kekecilan, harus ganti pot minimal pakai pot 2. Pot berapa? Pot 20 ya. Jadi yang beli siapin pot 20 dengan media tanamnya. Harganya cuma 175.000, murah banget. Kita ke sini. Ada Kalatea Pink Jessie. Ini rimbun-rimbun. Oke, sebelum ke Pink Jessie saya mau habisin dulu tadi kita ke Mixi. Sekarang saya ke Kalatea Pometo. Saya mau ke Kalatea Linden. Ini Linden yang versi terbaru ya. Bedanya apa dengan Linden yang kemarin? Ini ada 1, 2, isinya 3 pohon, rata-rata 3 pohon. Untuk Kalatea Linden, bedanya adalah dia punya untuk coraknya mirip, sekilas mirip. Cuman bagian sini tebal ya, dia punya garis. Kalau yang kemarin agak tipis ya, agak tipis dia punya corak bagian sininya. Nah ini dia agak tebal ya, bagian sini itu agak tebal. Tapi untuk warnanya mirip, hampir sama. Ini dia pendek-pendek dan rimbun-rimbun. Pendek dan rimbun-rimbun. Harganya berapa? Harganya 150.000 aja. Sudah dapat yang rimbun seperti ini ya.
Kalau mau yang satuan ada bisa nggak sih bikin satuan bisa? Kalau satunya 90.000. Jadinya ini yang isinya 3 ya. Isinya 3 150.000. Berarti satuannya berapa? Limun. Ini malah tadi isinya cuma 3. Ini malah 4 ya di sini. Jadi ada yang lebih banyak isinya, ada yang lebih sedikit. 150.000 per pot, isinya 3. 4, ada yang 5. Rata-rata 45 ya gitu. Harganya 150. Kalau mau satuan berarti jatuhnya 90.000 seperti biasa kita jual ya. 90.000-an. Kalau mau satuannya 90.000, isinya satu pohon ya. Satu pohon ya 3-4 daun gitu ya. 3-4 daun untuk satu pohon. Ada versi kecilnya kalau mau. Sama dengan Mitsi juga, ini 175. Kalau mau yang versi kecilnya kita kasih di harga 125.000 ya. Versi kecilnya artinya separuh dari ini. Kebetulan lagi di sini enggak ada stoknya. Isinya 2 pohon. Jadi versi kecilnya itu isinya 2 pohon, harganya 125.000. Kalau yang versi rimbun 4 pohon isinya itu harganya di 175.000 rupiah. Oke, itu tadi kita kesini Kalatea Pink Jesse. Nah, Pink Jesse kita yang rimbun-rimbun juga isinya 4 pohon. Ini masih di harga yang sama, 150.000 ya. Kalau mau yang isinya 1 pohon itu harganya 90.000. Seperti biasa saya jual, harganya 90.000 kalau isinya yang tunggal ya. 1 pohon itu ada yang 4, ada yang 5 pohon isinya. Harganya di 90.000-an. Kalatea Pink Jesse. Ini saya ke lipstick. Lipstick ini cukup menarik buat saya nih. Ini rimbun banget nih Pink Jesse-nya. Coba dia punya turus banyak banget keluar nih. Daun barunya 1, 2, 3, 4. Ada 5 dia punya daun baru. Berarti isinya 5 pohon ya. Ini kalau dia punya daun baru mekar semua bakal rimbun banget. Saya menariknya di sini adalah si Kalatea. Ini dia nih. Sebetulnya Kalatea lama ya. Kalatea apa namanya? Black lipstick nih. Kalatea lama. Cuman yang menariknya adalah ini potnya pot 25. Pohonnya segede gini loh. Segede gini harganya 150.000. Wow. Murah banget sih. Kalau ukuran segini dulu bisa berapa ratus ribu ya, nyampe berapa ratus ribu. Ini segede gini pot 25 isinya sebanyak ini pun full ya ini isinya. Harganya cuma 150.000. Segede itu. Wah, parah, keren banget sih. Kita ke crimson dulu. Ini crimson saya rimbun-rimbun juga, cakep. Cakep-cakep ini baru datang ya, stoknya baru pada datang. Daun barunya ke saya mau hitung. Saya senang ikut, saya selalu ikut dia punya daun baru. Hitung daun barunya kenapa? Karena dia kalau daun barunya mekar, itu bakal rimbun banget. Ini ada 1, 2, 3, 4. Isinya 4 pohon. Ini juga anak-anaknya banyak yang mau keluar ya. Crimson ukuran segini sama dengan itu tadi ya. Ini harganya cuma 140.000 deh saya kasih. Kalau mau yang isinya 1 pohon, ada harganya 90.000 juga ya. Jadi kita ready yang 90.000 itu isinya 1 pohon. 1 pohon itu 3 sampai 4 daunnya 1 pohon. Harganya di 90.000. Tapi kalau mau yang sudah rimbun kayak gini harganya cuma 140.000. 140. Kalatea Crimson rimbun-rimbun cakep-cakep nih. Rimbun banget isinya 3-4 pohon ya. Satu pot ini isinya 3 sampai cakep banget loh. Crimsonnya cakep banget. 3-4 pohon untuk satu pot. Kita lanjut ke sini. Masih dari Kalatea. Ini pohonnya Kalatea semua nih hari ini. Nah, ini saya kedatangan Orbi. Ini saya kedatangan Orbi. Onyo-onyo sih. Rimbun banget. Ini kalau mau hitung berapa banyak isi pohonnya, ada 1, 2, 3, 4. Isinya 4 pohon ya. Ini isinya 4 pohon, kalau mau tahu ini harganya sama dengan ini ya. Harganya 140.000 nih. 140.000 Orbi serimbun ini. Ada juga sih yang maksudnya di bawah ada yang 90.000-an itu juga sudah 3-4 daunnya. Tapi 3-4 daun, kalau ini 5 pohon isinya. Ini isinya 5 pohon harganya cuma 140.000 rupiah. Kalau mau versi ekonomisnya ada di bawah 100.000, ada banyak di bawah 100.000. Tapi kalau ini versinya yang rimbun-rimbun harganya 140.000. Sudah rimbun banget, cakep banget. Coba bayangin deh, crimson serimbun ini sebanyak ini daunnya. Kamu hitung daunnya? Saya nggak mau hitung daunnya, soalnya daunnya sebanyak ini jadi mending saya hitung jumlah pohonnya aja ya. Isinya berapa pohon sih isinya sih gitu ya.
rata-rata 4 pohon ya. Crimsonnya 3-4 pohon, ini dia lebih dari 5 pohon isinya. Kalau yang jenis ini. Nah, selain itu kita ada sebelah sana. Yuk kita ke sana. Sebelah sini. Ini bos kalatnya kita ini. Ini bos kalatnya kita. Oke, okay, ke sini ini kalatnya apa ini? Greystar. Ini Greystar, cakep banget loh ini. Ini Greystar, dia juga serimbun ini. Nah, bedanya tuh dia belakangnya ungu ya. Sebetulnya ada yang lokal seperti ini, tapi ini tuh belakangnya ungu dan agak berbulu dikit. Cakep nih. Rimbun juga, ini pakai pot 25. Agak dekat. Ini pakai pot 25, ini harganya berapa? Harganya cuman Rp150.000. Di sini juga ada Zerlina. Ini sebetulnya mirip dengan Calathea lokal ya. Beda, tapi dia berbeda dengan yang Zebrina lokal. Bedanya di mana? Kalau Zebrina lokal, dia belakangnya ungu. Kalau punya kita ini yang impor, dia belakangnya polos seperti ini. Zebrina impor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isinya 6 pohon, harganya di Rp150.000 juga ya. Isinya 5 pohon, harganya Rp150.000. Ini yang Zebrina impor. Bedanya dengan Zebrina lokal, kalau Zebrina lokal itu belakangnya ungu. Kalau ini dia belakangnya polos hijau seperti ini. Harganya Rp150.000, yang berminat boleh di screenshot chat katanya. Rp150.000 aja harganya. Saya punya ini di sini ya. Nih, green crimson. Kalatea green crimson ini kita punya stok juga udah terbatas, udah nggak terlalu banyak stoknya. Green crimson ini size-nya juga gede-gede, dia punya daun rimbun banget. Green crimson kalau nggak salah baru berapa kali jual ya. Jadi aku tahu masih banyak yang belum punya nih green crimson. Ini yang crimson biasa tadi. Ini yang crimson biasa, ukurannya seperti ini, jadi untuk perbandingannya ya. Ini harganya Rp140.000 untuk crimson. Kalau yang green crimson ini isinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Isinya 6, rata-rata 6 pohon, daunnya juga besar-besar. Kita kasih harga spesial. Tadi berapa? Harganya cuma Rp175.000 ya. Green crimson serimbun ini Rp175.000. Ini dia punya pucuk-pucuk baru banyak sekali muncul ini. Pucuk-pucuk barunya banyak banget, jadi dia rimbun banget ya tuh. Serimbun ini. Isinya 5 pohon. Harganya cuma Rp175.000. Dan murah banget ya Calathea. Ingat dulu jual Calathea segini harganya Rp250.000-Rp300.000. Sekarang udah murah banget. Lanjut ke sini, ini ada Beauty Star, rimbun juga ya, ini gede-gede rimbun-rimbun nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 pohon. Saya ingat persis dulu pertama kali saya jual Beauty Star, itu saya ambil dari Batam dulu. Ambilnya dari Batam dulu, lumayan banget tuh. Dan harganya segini tuh kalau nggak salah Rp400.000 loh. Ini harganya cuma berapa? Rp150.000. Serimbun ini segede gini cuma Rp150.000 untuk Calathea Beauty Star ya. Beauty Star, rimbun banget. Dulu segini Rp400.000-an loh harganya. Saking dulu masih jarang ada ya, jadi masih mahal banget harganya. Oke, okay, wait. Saya ada yang berbeda sedikit di sini nih. Ada koleksi yang baru nih. Pecinta ficus. Kalau dulu saya jual ficus ruby tricolor sama yang ficus biasa ya. Pineco sama ruby tricolor, terus apa lagi? Burgundy. Jadi dulu kita punya 3 jenis ficus. Kali ini saya ada kedatangan ficus jenis baru. Ini adanya apa? Siveriana. Ini ficus Siveriana. Dia punya corak warna mint ya. Coraknya dia warna mint seperti ini. Coraknya warna mint seperti ini tuh. Dia punya corak warna mint. Cakep loh beneran. Saya juga pertama kali lihat itu saya langsung jatuh cinta. Dia punya corak warna mint seperti ini. Warnanya mint seperti ini. Harganya tadi berapa? Untuk harganya memang agak berbeda ya. Karena berbeda jauh banget dari yang sebelumnya. Kalau dulu saya masih punya ficus tricolor cuman enggak ada di sini ya. Masih ada saya. Udah tinggi-tinggi gede-gede cakep-cakep lagi. Ini harganya Rp300.000. Jadi yang mau ini koleksi ficus jenis koleksian ya. Ini adalah ficus jenis koleksian. Jadi masih jarang banget yang ada ini. Beneran. Ini limited edition banget. Baru kali ini juga saya ketemu.
ini tikus, salah satu jenis tikus yang koleksian. Kalau dulu yang tricolor udah banyak, kalau ini masih jarang banget ada. Makanya memang harganya dia lumayan. Harganya berapa tadi? 300 ribu per pot. Kalau ada yang mau, chat ke adminnya. Ya, yang kemarin sudah pada koleksi tikus nih, lengkapi koleksi tikusnya nih ya. Harganya cuma 300 ribu, udah dapat tikus koleksi cakep. Ini warnanya cakep banget. Saya aja senang lihatnya, warnanya warna mint kayak gini. Warnanya coraknya kayak gini, cakep. Kita punya stok juga nggak banyak loh ini. Ini cuma ada beberapa doang. Cuma sampai di situ doang. Tikus, apa tadi? Tikus. Hah? Siberiana. Siberiana. Ficus ziveriana. Oke, kita ada bambino, isinya 3 pohon, primbon banget ya. 150.000 3 pohon. Oh my god. Ada yang versi ekonomis bambinonya? Cukup primbon. Ini yang versi ekonomisnya di harga 90.000 aja saya kasih harga spesial nih. Bambino versi ekonomisnya 90.000, kalau mau yang rimbunnya, bambinonya harganya 150. Wow, murah banget loh beneran. Dulu sempat sampai 250 ya? Iya. 250.000. Ini 150.000 sudah isi 3 pohon, rimbun banget. Kalau mau ekonomisnya di harga 150.000 aja. 150 aja yang versi ekonomis. Mumpung saya masih di sini, saya mau ke sana habis ini soalnya. Ini ada tanaman jantung Anthurium dasi, cakep nih. Berapaan harganya? 135.000 Anthurium dasi secakep ini, rimbun banget ya. Ini size-nya sudah indukan nih. 135.000. Ini yang hybrid. Ada yang orinya ya, Anthurium dasi yang ori bentar. Udah banyak. Di sini banyak banget kemarin pada habis nih. Orinya itu yang daunnya lebih kecil. Dia lebih kecil, lebih licin. Ini masih ada stoknya soalnya, mumpung masih ada stoknya, Anthurium dasi. Tinggal beberapa pot doang, 1, 2, 3, 4 pot doang tuh. Ini yang orinya, jadi sedikit ada perbedaan tuh. Dari coraknya, warnanya agak berbeda dan dari bentuk daunnya. Kalau yang orinya, dia daunnya lebih kecil begini. Ini dia yang orinya, daunnya lebih kecil. Kalau yang hybridnya ini sudah agak lebar dia punya daun tuh. Perbedaannya seperti ini. Jadi yang orinya yang ini, turin-turin. Yang orinya berapa? Yang orinya 150.000, yang hybridnya 135. Anthurium dasi silakan, rimbun banget ini size indukannya. Yang orinya 150.000, kalau yang hybridnya di harga 135.000 aja. Jadi ada beda sedikit. Memang yang ori ini masih jarang banget. Dulu sempat memang jual ya. Ada kayaknya memang sudah sempat beli waktu itu, tapi ini memang jarang ada tanamannya. Ini jarang ada. Kalau ini yang sering saya jual nih, yang ini. Tapi ini kita punya size indukannya, bukan remaja, tapi ini sudah size indukan. 135, kalau yang orinya size indukan juga, ini harganya Rp150.000. Kalau ada yang mau, chat ke admin. Oke, kita pindah ke sebelah sana. Masih banyak banget satu sebelah. Ini ada Calathea Shine Star, keren banget sih nih. Calathea Shine Star ini rimbunnya luar biasa juga. Ini pakai pot 25. Isinya banyak banget loh. Ini rawatan lama nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hampir 10 pohon isinya. Nah, istimewanya ini adalah dia punya pohon itu pendek. Dan masing-masing pohon itu cukup rimbun daunnya. Jadi ini benar-benar dia rimbun banget. Segede gini. Tadi di harga. Ini harganya 175. Segede dan serimbun ini cuma 175.000 loh. 175 untuk ukuran yang seperti ini. Kayaknya serimbun ini loh. Isinya sampai ada yang sampai 10 pohon. 8 sampai 10 pohon harganya cuma 175.000. Ini rimbun banget beneran nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sampai 10 pohon. Kenapa dia makin mewah, makin rimbun kelihatan? Karena itu pohonnya pendek-pendek gini nih. Ini pendek banget dia punya pohon. Daunnya jadinya kelihatan sangat rimbun. Ini kalau pohonnya juga tinggi, bakal gede banget dia jadi kelihatannya. Cakep beneran. Cuman 150.000 loh harganya. Beneran murah banget ya. Beneran ini murah banget. 150.000 harganya. So, cakep-cakepnya di sini rimbun-rimbun banget. Dekat-dekat sini. 150.000-an ya, bayangin serimbun ini 150.000-an. Kita ada makoyana nih. Makoyana, oh my god, ini makoyana segede gini nih. Oh, ini pakai pot 25 juga ya.
Harganya 175.000 nih. Makoyana segede dan serimun ini 175.000 kalau ada yang mau chat kami. Jadi hari ini saya spesial banget untuk Kalatea ya. Pokoknya hari ini Kalatea semua nih. Sampai ke belakang. Saya di sini masih punya nih. Aduh ya ampun sebesar ini. Gila parah gede banget sih. Ini parah gede banget. Makoyananya segede gini ampun. Benar, luar biasa. Nah di sini tuh ada green lipstick. Kalau tadi kita punya black lipstick. Kalau di sini kita punya rainbow lipstick. Ini juga saya sih gede-gede. Green lipsticknya gede-gede. Oh, cakep-cakep banget. Reng. Ini saya sih indukan juga ya. Ini green lipsticknya 150.000 green lipsticknya. Ini yang black lipstick tadi. Nih, ini black lipstick ya. Dia warnanya hitam. Kalau green lipstick dia punya corak persis sama. Cuman warnanya yang berbeda. Kalau green lipstick warnanya hijau, terus dia punya corak di sini warna putih. Kalau yang black lipstick kan warna daunnya tuh hitam, terus coraknya di sini warna pink. Tapi ini asli. Ini black lipstick ini daunnya baru. Pohonnya serimbun ini loh. Harganya cuma 150.000. Ini parah beneran gede banget, luar biasa. Besar banget nih. Ada medalion di sini nyangkut satu. Sebetulnya medalion di sana sama pompanya, tapi ada yang nyangkut di sini. Secakep ini. Wow, ini kita ada di seneng banget sih saya kalau kesini tuh beneran saya seneng banget kenapa Kalatea di sini tuh bener-bener keren banget. Udah sehat-sehat karena memang di sini dia fokusnya Kalatea dan Aglonema ya. Anturium jarang, jadi di sini memang fokusnya Kalatea dan Aglonema. Jadi kalau kita kesini disuguhkan dengan pemandangan Kalatea yang luar biasa. Saya di bagian sini untuk kelas medalion ke belakang ya. Nah di sini saya tadi apa? Ini saya punya jenis Kalatea Majestica Albo namanya. Sebetulnya ada jenis lokal yang mirip ya, tapi ini beda. Ini dia punya warna pink banyak ini. Dia punya pink lebih ngeblok warnanya ini. Kalau ada yang mau ini 185 aja harganya. Majestica Albo, nih rimbun juga, cukup rimbun daunnya banyak. Harganya Rp185.000. 185 Majestica Albo. Tapi beda sih dari yang lokal tuh beda banget. Dia punya warna pink ini ngeblok banget ya. Warna pinknya banyak jadi lebih ngeblok dia punya warna pink. Harganya 185 aja kalau ada yang mau screenshot chat ya. Saya punya Saya punya medallion. Nah, medallion ini jumbo banget size-nya ya. Ini besar banget loh size-nya. Size-nya besar banget, dia rimbun banget juga. Harganya gila. 150.000 kalau dulu sempat 300.000 ya jualnya enggak sih? Ukuran ini tapi ini memang besar-besar loh. Pohonnya ini besar banget nih. Harganya cuma 150. Kalau mau ada yang lebih ekonomisnya ada 90.000-an aja. Tapi ini yang kalau saya sih mending beli yang sudah gede gini kenapa? Pohonnya jauh lebih banyak, isinya jauh lebih rimbun dan lebih besar pohonnya ya. Kalau misalnya beli yang 90.000 kan itu dia lebih cenderung isinya satu-satu pohon. Nah, kalau mau beli yang sudah lebih rimbun, jauh lebih rimbun kayak gini 150.000 itu isinya udah 3-4 pohon gitu. Ini 4 malah. Tadi 5. Isinya 4 sampai 5 pohon malah yang 150.000. Kalau beli yang 90.000 itu paling 1 ya. Satu isinya 1 pohon. Ada juga yang 2 sih, tapi rata-rata 1 pohon. Ini 150.000 aja. Saya pernah punya yang ini bukan jumbo apa mau bilang ini. Ini medalion asli. Berat, Bu. Saya boleh minta kursi enggak sih? Ini gila barang besar banget sih ini. Ini pakai pot 60. Wow. Ada yang senang gak nih? Saya mau jual ini. Kalatea medallion. Ini bukan jumbo, entah apa ini. Giant. Ini size giant nih, medallion giant. Wah, gak kuat ternyata saya angkatnya sendiri, guys. Nih. Ternyata saya ngiri nih. Okay. Wow, gila. Ini saya ngumpet sini bisa loh. Ini saya ngumpet sini bisa loh, jelas yang kelihatan, dapat full ya. Dapat full, ini asli, gila parah. Pakai pot 60 ini mah. Bukan 50 lagi, sudah 60 ini potnya ini mah. Tapi memang daunnya lebar-lebar ya. Kalatea itu, dia senang pot yang besar. Jadi kalau mau gedein daun Kalatea, pakai pot yang besar. Ini asli, gedenya luar biasa. Mau hitung berapa pohon, jangan, gak usah. Pokoknya sebesar ini nih. Ini tangan saya tuh, bayangin saya buka tangan saya segini lebarnya nih. Ini medallion giant, saya kasih nama medallion giant, bukan jumbo tapi giant. Ini medallion giant. Kalau ada yang mau, ini barangnya benar-benar limited banget. Kalau mau cari ukuran seperti ini,
aku rasa nggak ketemu ya. Cuma ada di sini tanamannya. Kalau mau yang, yuk kita bandingin 150.000 ya. Ini cuma 3 daunnya dicabut nih dapat 150.000 per sini. Ini yang 150.000. Mau gedein sendiri bisa, bisa kok digedein sendiri. Kalau misalnya beli yang 150.000 mau gedein sendiri, yang penting rawat, kasih pupuk, kasih pot yang gedean. Kalau Calathea itu dia beda dengan anggur. Kalau anggur kan dia senang pot kecil. Dia boleh nggak boleh terlalu gede. Kalau Calathea begini dia justru harus kasih pot yang gedean. Oke, kita mau jual ini. Ada yang mau? Nggak kurang lagi bos. Nggak kurang. Kalau ada yang mau di harga 2.500.000. Ini giant beneran, bukan besar tapi it's a giant one. Oh my god, nih saya mau peluk nggak nyampe loh tangan saya. Dari atas ke bawah tuh nggak nyampe. Nih. Dari atas sini ke bawah tuh nggak nyampe. Sebesar ini pakai pot nampung. 2.500.000 kalau ada yang mau nih. Ini gila. Ada yang beli ini saya aku itu Sultan Calathea. Ayo nih. Benar-benar itu asli kolektor Calathea kalau ada yang mau beli ini. Beneran. Giant banget. Nih, sebesar ini. 2.500.000 kalau ada yang mau ya. Angkut. Nih, bawa pulang. Kirim pakai kereta boleh. Saya kirim pakai kereta, pakai pot aslinya 60, pakai pot 60. Ambil Jabodetabek tinggal pakai gokar, aman banget. Kirim ke luar pulau boleh tanpa pot tapi ya. Keluar pulau bisa, tapi enggak pakai pot. Ya, lumayan paketnya lumayan. Sebesar ini sana, asli gila. Baru kali ini lihat Calathea segede gini. Parah. 2.500.000 kalau ada yang mau. Asli ini, tapi ini benar-benar luar biasa sih. Menurut saya ini luar biasa. Keren banget nih. Oh. Ini diameternya berapa nih kalau buku? Pokoknya jumbo banget ya. Parah. Oke, untuk Calathea kita kali ini cukup dulu. Yang mau order, nomor admin kita ada di judul videonya. Sekali lagi yang mau order, boleh mengorder lewat nomor admin kita di judul video. Wait, di sini ada Calathea fasciata. Gede-gede. Rapi duit. Nah, cakep banget kan? Segede gini cuma 100.000 nih. Segede gini fasciata cuma 100.000 rupiah kalau mau langsung aja chat ke adminnya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Besok saya ada live sale, jadi jangan lupa besok live sale saya. Terima kasih, jangan lupa di order.